Halo teman-teman, kembali lagi di channel Muhammad Ridani. Wah teman-teman, hari ini kita akan lanjut lagi main game Bibi Bus Tukang Reparasi Mainan. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja mulai. Wah teman-teman, ada mainan baru nih yang perlu kita perbaiki. Let's go! Ayo teman-teman, kita cek dulu apa kerusakan pada mainan yang ada ini. Di sini bentuknya adalah bentuk ayam sepertinya teman-teman. Oke, ada 3 titik. Di sini satu yang perlu kita perbaiki teman-teman. Yang kedua di sini, dekat tangan yang kanan. Dan ada di bagian kepala teman-teman. Oke. Pertama, coba kita hilangkan dulu kotoran-kotoran daun-daunan yang ada pada tubuh mainannya. Oke, kita hilangkan, kita jepit, kita ambil. Di sini ada daun, ada kotoran apa juga di sini teman-teman. Ada daun lagi, kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Oke, sudah selesai. Kita sudah bersih-bersih mainan kita, yaitu kotoran daun dan yang lain-lain. Selanjutnya teman-teman, ayo kita bersihkan badan mainan kita. Kita sapu-sapu agar bersih. Kita sapu. Sudah bersih sebagian sini teman-teman. Sudah bersih. Nah selanjutnya teman-teman, kita coba kasih apa ini, warna. Coba ya, kita hilangkan warna-warna yang ada sini nih, di dekat tangannya, bagian kepalanya. Sekarang kotoran warnanya sudah hilang teman-teman. Nah selanjutnya mainannya kita jahit di sini teman-teman. Boneka apa ini ya? Oke, kita jahit teman-teman agar tidak ada lagi sobek pada mainan kita. Selanjutnya bagian sini kita jahit, jahit, jahit. Oke. Oke, sudah menyatu teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian kepalanya lagi di sini. Kita jahit. Hop, kita jahit. Yeay. Sudah selesai. Selanjutnya coba kita cek dalamnya, teman-teman. Wah, dalamnya kotor. Coba kita perbarui busa-busanya. Kita buang dulu yang busa lama. Nah, selanjutnya teman-teman, kita perbaiki dengan yang baru. Dan kita masukkan busa-busa baru. Selanjutnya, kita tutup lagi mainannya teman-teman. Yeay, sudah selesai. Selanjutnya, coba kita kasih stiker di bagian jahitannya. Kita kasih stiker mobil dan kipas dan senyum. Sudah selesai. Kita sudah memperbaiki satu permainan teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita foto hasil baikan kita. Good job, kita sudah selesai. Yeay, satu mainan sudah selesai kita perbaiki. Wah teman-teman, kita kedatangan tamu lagi di sini. Ada 2. Coba kita pilih yang di sini. Yeay, apa ini? Jam.
Oke teman-teman, kita scan dulu apa yang ada kerusakan pada mainan ini atau jam ini teman-teman. Wah, ada di sini dan di sini. Oke, kita cek teman-teman. Oke, pertama-tama teman-teman, kita buka dulu baut pada mainannya. Kita putar arah jarum jam, lalu bautnya kita masukkan ke dalam tempat agar tidak hilang. Kita putar lagi teman-teman searah jarum jam. Oke. Selanjutnya kita lepas bagian jamnya. Wah, angkanya hilang teman-teman. Ayo kita tambahkan. Kita lihat di sini angka 1 dulu. Selanjutnya ada angka 4, angka 5, angka 6 sudah ada, 7 sudah ada, 8 sudah ada, 9 sudah ada, dan 10 lanjutannya teman-teman, 11 dan 12. Nah, selanjutnya kita tambahkan jarum jamnya teman-teman. Jarum jam yang pendek dan jarum jam yang panjang. Nah, selanjutnya kita buka dulu di sini tempat meletakkan baterainya. Kita buka dengan searah jarum jam. Kita tunggunya lagi, kita putar searah jarum jam teman-teman. Wah, baterainya sudah tidak baik lagi nih. Kita ganti dengan baterai yang baru teman-teman. Kita tutup. Kita pasang lagi bautnya. Sudah. Selanjutnya kita putar berlawanan arah jarum jam. Oke, satu sudah selesai. Kita lanjut lagi putar baut yang satunya berlawanan jarum jam. Nah, selanjutnya teman-teman, kita pasang tutup belakangnya. Kita pasang apa ini? Satu lagi di sini. Ini kunci jarum jamnya itu teman-teman, untuk memutar yang jarum jam panjang dan jarum jam pendek. Selanjutnya kita pasang di sini baut untuk menutup jamnya. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Wow, hebat teman-teman. Satunya lagi kita putar berlawanan arah jarum jam. Yeay. Selanjutnya di sini kita kasih tutup jamnya itu bentuk apa ya teman-teman? Kayaknya ini bagus deh. Wah, gimana teman-teman? Bagus gak yang ini? Coba kita cari yang lain yang hijau gimana? Kurang bagus ya teman-teman. Ya udah, coba kita kembali yang sini aja. Nah, ini kayaknya lebih bagus teman-teman. Oke, kita pilih yang ini. Yeay, jam kita sudah selesai diperbaiki. Wah, ini jamnya sudah selesai diperbaiki. Kita foto dulu teman-teman. 1, 2, 3. Yeay. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kita main game restorasi game bersama Baby Bus. Jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Bye.